Muhammad Harif Saleh bermula cemerlang menamatkan perlumbaan peringkat pertama di tempat kedua mencatat masa keseluruhan 1 jam 44 minit 46 saat. Wakil Terengganu Polygon Cycling Team TSG itu mengakhiri saingan di Taipei City sejauh 83.2 km di belakang pelumba Jepun Hayato Okamoto. Perlumbaan yang berlangsung dalam cuaca panas terik langsung tidak menghalang pelumba berusia 34 tahun itu menempatkan diri bersama kelompok pelumba hadapan. Ini perlumbaan memang tertutup. Saya sudah lama tak race dalam race. Tapi alhamdulillah tim banyak membantu saya. Aplikasi saya memang saya masih berat lagi. Tapi saya akan buat yang terbaik untuk tim. Kejayaan itu meletakkan Harif di tangga ketiga keseluruhan ketika ini mengumpul 14 mata. Sementara itu, Yaron Meyers muncul pelumba kedua terbaik TSG.